Wow, Indomie. Hebat. Hello guys, welcome back to Tua Entertainer Channel. And today kami bertiga saja. So guys, ada satu teman kita yang berada di Indonesia untuk meminta kami mereact satu video yang bertajuk Rich Brian's Love in My Pocket. Wow. And yes. Tidak gambarnya pas- cantik. Ya, yeah, gambar. Ya, gambar tadi sebelum keluar kan dia. Oh, ya, okay. Unique light. So. Light to R. Okay. Wita sabar. Oh, ini kan Brian. Ini kan Rich Brian, guys. Yes. Mukanya macam Chinese. Chinese. Macam Chinese Korean. Yes. Serasa dia macam si Han BBI yang serasa dia start 6 menit nih, panjang. Okay. I got speaker pecah, guys. What's that? What is that? Wow, cantik kok. Eh, kenapa? Gua harus itu dengar kok sedikit. Pecah speaker. Astaga, muka dia. Oh, alien. Wow, macam bope. Jap. Jadi ada kamu cakap? Ada macam Shrek muka dia. Hebat loh dia punya Shrek. Muka macam tidak kita tidak boleh predik kan dia yang tiba-tiba jadi misalnya yeah. Kan jadi macam robot kan rupanya dia macam alien. Nah, 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 nah. Sob, saya belum pernah tengok begini berobot video klip begini. Ya, lagu dia pun macam apa kan macam luar negara. Ya, luar betul. Luar. Macam international. International guys. It's okay. I'm just praying. Suara dia kan, Luis. Ya, karena macam bukan suara dia kan, macam luar biasa. Macam orang bule menyanyi. Ya, orang dia, orang biasa. Luar biasa suaranya. Oh, orang putih. Play. Ya. White people, sorry guys. Intelligent. Wow, Indomie kan? Ya itu kan dari Indonesia. Oh. Pandai oh, dia promote. Oh, saya ingat ada satu komentar yang menanyakan bahwa Brian, Rich Brian ini dia bukan dia asal Indonesia dan dia terkenal di luar negeri. Asal Indonesia, Pak. Indonesia. Indonesia dan dia dikenal melalui luar negeri. Oh, macam Yunah lah kalau yeah. Di Malaysia kan. Yeah. Hebat tuh dia kan. Tapi di sana banyak artis tuh saya rasa yang terkenal apa? Di luar negara. Memang. Ya, yeah, Indonesia so talented, Indonesia. Guys. Saya juga ikut. Kami sebenarnya ikut kagum juga. Betul. Yes, let's start balik. So, kita serumpun. Wow, Indomie. Hebat. Wow, wow. Oh. Cute. Susah dorong edit, eh dorong buat ini kan. Bila jadi TikTok. Smart loh kan dorong edit tumbuh kan? Mau serasa dorong kasih guna topeng. Betul lah, tapi tidak, smart lah. Tidak, pasti lah, tapi memang smart guys. By the way guys, yang tiga penari ini sangat luar biasa. Saya rasa dorong sangat
even dalam Coachella tadi dia terkenal internasional kan. Yeah. Even dia terkenal internasional, dia still kasih macam perkenalan orang punya macam apa nih? Jenama-jenama. Contohnya macam Indomie kan daripada Indonesia. Ya, tapi dorong tidak. Terus dorong letak dalam di video juga. Yes, dorong tidak lupa. Terbaik. Brian Rich. Okay. Rich Brian, sorry guys. Rich Brian. So, how? You, why you? Okay. Wow. Ini cepat tuh. Tapi dia punya muka macam orang Cina. Ni hao. Sorry. Wah. Wow. Wow. Tapi saya suka yang tengah-tengah. Kamu yang mana? Semua. Gagak dah. Mana yang gemuk? Sama. Gendut, yang gendut itu gue suka. Aku suka juga. Itu comel banget. Muka dia macam pau. Macam kui. Kui. Kui sakit. Yang gendut macam donat. Macam donat guys. Sorry guys. Saya kepingin nabato. It's not COVID, okay? Ah, dia lah Brian Rich. Bukan Rich Brian yang katanya. Oh, Rich Brian, sorry guys. Alamak, kenapa? What happened? Alamak, dia terlepas. Oh, itu apa terlepas? Tiga alien tuh terlepas. Tapi kalau dia terlepas pergi sini jadi donat boleh juga guys. Ya. Yeah. By the way guys, itu buat pertama kalinya kami react untuk Rich Brian punya and music video. He's so amazing voice. And so talented. Yeah. Dan paling kami suka dia tidak lupa dia dari mana tempat dia. Seperti dia memperkenalkan dia punya apa itu? Indomie. By the way guys, saya suka makan Indomie. Me too, yeah. Guys. Favorite. Yes. Indomie is my favorite guys. Walaupun belum pernah. Okay guys, itu sahaja pada hari ini. So, stay safe and don't forget to subscribe, like and comment down below. Okay, see you again guys. I love you all. Bye. Okay, thank you.